Kenapa? Kamu gak mau kasih tahu aku di mana kamu tinggal? Farah terdiam. Daryl menghela napasnya. Apa sih yang kamu takutin? Takut kalau aku ninggalin kamu? Yang ada itu kamu yang ninggalin aku, Farah. Waktu kita putus, kamu yang kabur. Waktu pertemuan kita 2 bulan yang lalu juga. Siapa yang menghilang? Kamu juga kan? Semua ini gak akan selesai kalau kamu selalu pergi dan gak mau menyelesaikan masalahnya dengan baik-baik. Di sini kamu yang lebih dewasa dari aku. Apa menurut kamu kabur itu adalah cara terbaik? Kenapa kamu masih belum percaya sama aku? Daryl meraih tangan Farah, menatapnya dengan lembut. Aku serius, kalau terjadi apa-apa dengan kamu, aku siap tanggung jawab. Sudah aku bilang kan, sebelum Daddy meninggal sebenarnya aku ingin balikan sama kamu. Tapi ternyata aku malah berduka dan malah mendapatkan fakta baru tentang kamu. Sudah 3 tahun berlalu, dan aku bertemu kamu lagi secara nggak sengaja. Apa menurut kamu ini bukan rencana Tuhan? Mami kamu, Daryl, ucap Farah tiba-tiba. Kenapa dengan Mami? Aku yakin Mami kamu nggak akan pernah menyetujui hubungan kita. Aku yang udah membuat rumah tangga orang tua kamu hancur, Daryl. Daryl bergeming sesaat. Ia pun juga sakit saat mengetahui bagaimana sesungguhnya hubungan ayahnya dengan Farah. Bahkan hubungan diam-diam mereka bisa dikatakan tidak sebentar. Aku menghindar karena aku tahu kalau kita nggak mungkin berakhir dengan bahagia. Lantas buat apa diperjuangkan? Lanjut Farah. Siapa yang bilang kalau kita tidak bisa berakhir dengan bahagia? Aku bisa memperjuangkan kamu, supaya kamu percaya kalau aku serius. Sekarang beritahu aku dulu kemana aku harus mengantarmu. Kamu harus istirahat, kata Daryl. Farah tak punya pilihan. Dengan keadaan yang lemah saat ini, ia harus terpaksa mengandalkan Daryl. Rena sudah kembali ke Paris. Sementara Farah tetap tinggal di Bali untuk mengurus toko yang baru sebulan ini dibuka di Bali. Akhirnya ia pun memberitahu Daryl tempat tinggalnya saat ini. Rupanya tak jauh dari apotek tempat mereka bertemu barusan. Daryl kaget karena Farah ternyata tinggal di villa yang cukup mewah di daerah Seminyak. Cuma kontrak, karena kemarin aku harus bolak-balik ke Paris. Jadi aku dan Rena memutuskan untuk mengontrak saja. Jelas Farah saat dirinya kembali dibopong oleh Daryl di dadanya. Jadi sekarang kamu tinggal sendirian di villa ini? Tanya Daryl. Farah mengangguk. Aku senang lihat kamu yang sekarang, kata Daryl sambil membawa Farah masuk ke dalam. Kenapa? Tanya Farah. Kamu berjuang sendiri dengan usahamu. Aku yakin perjuanganmu dan Rena untuk merintis usaha itu tidak mudah, kan? Daryl kemudian menurunkan tubuh Farah di atas ranjang kamar Farah. Kalau boleh tahu, toko perhiasan yang aku berikan untuk kamu, kamu apakan? Terakhir aku lihat sudah tutup dan lama tidak buka. Farah tertunduk malu. Maaf, aku belum menceritakannya sama kamu. Ada apa? Jadi toko itu terpaksa aku tutup karena aku tidak ingin kembali lagi ke Jakarta. Toko itu aku jual, tapi hasil dari menjual semua aset di toko itu aku sumbangkan ke panti asuhan. Waktu itu buatku kamu bagian dari masa lalu, jadi aku mau melepaskannya. Maaf, jelas Farah. Panti asuhan? Semua? Tanya Daryl untuk memastikan lagi. Farah mengangguk. Maaf. Jadi kamu ke Paris menggunakan uang apa? Tanya Daryl penasaran. Tabunganku, aku dulu sempat bekerja setelah sempat putus dari daddy kamu. Dan ternyata aku kembali mendapatkan pacar orang kaya. Jadi semua penghasilanku selama bekerja aku tabung. Dan jumlahnya lumayan cukup untuk kehidupanku selama awal pindah ke Paris. Baru setelah itu aku merintis bisnis bersama Rena. Daryl mengangguk paham. Baginya tak masalah kalau Farah menjual toko pemberian darinya itu. Apalagi dibagikan ke panti asuhan. Daryl sangat tidak keberatan. Ia hanya khawatir kalau Farah tidak memiliki pegangan untuk finansialnya. Apa kamu marah? Tanya Farah. Untuk apa? Karena aku sudah menjual toko pemberianmu. Toko itu sudah aku berikan untuk kamu, jadi sudah menjadi hak milikmu. Mau kamu jual atau tidak, buatku tidak masalah. Aku bisa memberimu modal lebih banyak lagi untuk membuka toko baru. Terang Daryl. Farah menggelengkan kepalanya. Gak perlu, aku akan melakukannya sendiri bersama Rena. Kami benar-benar merintis dari bawah berdua. Dan brand milik kami sudah cukup diterima di Paris. Aku berharap semoga di sini juga akan diterima.
Daryl tersenyum ke arah Farah sambil mengusap lembut puncak kepalanya. Farah yang sekarang berbeda dengan Farah 3 tahun yang lalu. Tapi Daryl tetap suka. Mau itu Farah yang materialistis ataupun Farah yang mandiri secara finansial. Bahkan Farah yang galak dan ketus pun Daryl tetap suka. Apa kamu mau istirahat? Kalau kamu mau istirahat sekarang, aku akan pamit pulang. Kata Daryl lagi. Farah langsung berwajah masam begitu Daryl mengatakan hendak pulang. Ia tak mengerti pada dirinya ini. Moodnya naik turun. Sebentar kesal pada Daryl, sebentarnya lagi baik dan tiba-tiba kini ia ingin berada di dekat Daryl terus. Ia ingin mengendus bau tubuh Daryl. Dengan begitu mualnya sedikit reda. Farah tak percaya ini bisa terjadi tiba-tiba saja pada dirinya. Sangat aneh. Jangan pulang, kata Farah akhirnya dengan takut-takut. Hah? Kenapa? Aku mau pulang supaya kamu gak terganggu dengan kedatanganku di sini. Dan supaya kamu bisa beristirahat. Kakimu pasti sakit, ucap Daryl berusaha memberi penjelasan. Malah kalau kamu pergi, aku jadi gak bisa istirahat, gak bisa tidur. Daryl keheranan dengan Farah. Alisnya menukik tajam saat melihat bagaimana Farah seperti memohon agar Daryl tidak pergi dari sana. Padahal tadi jelas saja Farah ngotot dan kabur sampai terjadi kecelakaan dan membuat kakinya terluka. Di rumah sakit pun Farah masih tetap seperti tidak menerima Daryl. Tapi sekarang malah minta untuk tidak pergi. Dasar perempuan senang buat laki-laki pusing. Terus gimana? Aku nunggu kamu sampai tidur. Baru setelah itu aku pergi begitu. Tanya Daryl. Farah mengangguk setuju dengan ucapan Daryl. Oke, jawab Daryl. Wajah Farah terlihat sumringah saat Daryl mau untuk tetap di sini biarpun sebentar. Hanya sampai Farah tertidur. Jadi apa kamu sudah makan? Tanya Daryl. Farah menggelengkan kepalanya. Apa di dapurmu ada bahan makanan? Mau aku masakkan sesuatu? Tanya Daryl. Farah mengangguk dengan semangat. Kalau begitu tunggu sebentar di sini. Aku buatin kamu makanan dulu ya. Iya, jawab Farah. Daryl hendak beranjak, tapi tangannya ditahan oleh Farah. Jangan lama-lama ya, ucap Farah kemudian. Daryl menaikkan satu sudut bibirnya. Iya, sebentar aja kok. Farah akhirnya melepas Daryl untuk pergi ke dapurnya, membiarkannya memasak apa saja sesuka hati. Saat ia berjalan menuju ke dapur, berkali-kali Daryl geleng-geleng kepala. Tak percaya dengan sikap Farah yang bisa berubah seketika. Sampai di dapur, Daryl akhirnya memutuskan untuk membuat nasi goreng. Bingung juga mau memasak apa karena bahan-bahan yang terbatas di sana. Setelah selesai, Daryl lantas membawanya ke kamar agar Farah bisa makan di sana tanpa turun dari atas ranjang. Kamu buat apa? Tanya Farah begitu melihat Daryl membawakannya makanan yang baru saja ia masak. Nasi goreng pakai 2 telur, seperti yang kamu suka kan? Jawab Daryl. Farah menyambut makanan itu dengan senang hati, tapi gerakannya terhenti saat mengambil sendok dan menatap ke arah Daryl dengan tatapan inosennya. Ada apa lagi? Tanya Daryl bingung. Suapin, ucap Farah dengan nada sedikit manjanya.